punya masalah pori-pori wajah besar, tenang aja, kali ini aku bakal bagiin tips cara membuat masker alami untuk mengecilkan pori-pori. Yang pertama adalah tuangkan serbuk susu putih, merek apapun, aku pakai merek Denko. Lalu iris jeruk nipis melintang, kemudian peras jeruk nipis dan campurkan airnya dengan serbuk susu yang sudah kita taruh ke wadah sebelumnya. Nah, ini kalian harus hati-hati saat memakai masker alami ini sebab tidak terlalu cocok untuk kulit sensitif ataupun berjerawat karena nantinya akan membuat efek perih semacam digigit semut dan akan menimbulkan luka baru di kulit. Jadi sebaiknya masker ini digunakan untuk wajah yang normal ataupun kering. Nah, cara pengaplikasiannya tinggal kalian baurkan masker ini ke seluruh bagian wajah kita, area-area yang ingin kita tutupi pori-porinya, ataupun kalian juga bisa mengusapkan masker ini menggunakan kuas atau sikat yang biasa kalian pakai saat melakukan ritual maskeran wajah. Nah, aku saranin kalian harus rutin melakukan masker dengan serbuk susu ini selama seminggu, sekitar semingguan lah. Semingguan itu baiknya dilakukan sebanyak 2-3 kali dan cara memakainya pun sangat-sangat mudah. Setelah dioleskan ke seluruh muka, dibiarkan kering atau didiamkan selama sekitar 15 menit sampai masker tersebut meresap. Lalu kita bilas menggunakan air hangat ataupun air dingin. Manfaat dari masker ini selain untuk mengecilkan pori-pori adalah untuk mencerahkan warna kulit, memudarkan noda hitam, dan membuat wajah kita semakin kinclong, bebas kusam, dan anti kilap.